Ya, kali ini saya akan memberitahukan alat tambahan yang dapat membantu mekanik untuk memudahkan di dalam melaksanakan aktivitas di dalam perbengkelan. Jadi ini ada as roda bekas, habis itu ini ada kelahar. Kelaharnya nih ya 6300. Jadi sudah saya keluarkan kacang-kacang atau mimisnya, habis itu saya memiliki terat yang agak panjang, kemudian saya memiliki baut 12 ya, dan saya akan memiliki besi basing, besi terserah supaya bisa dapat dengan mudah kita lakukan. Pertama sekali dulu kita akan memotong yang namanya as ini ya, as roda ya. Oke, jadi ya, jadi seperti ini dia, ini berkisar 15 cm ya. As ini tadi, ini mimisnya sudah saya keluarkan ya. Jadi as ini tadi kita laskan ke sini. Ya, dengan garis lurus ya. Ini as ini saya laskan ke kelahar yang bagian luar tadi ya. Ya, kita akan melaskan. Jadi usahakan lurus ya. Oke. Iya, jadi seperti ini dia setelah sudah dilas. Oke. Yang bagian ini kita belah pakai gerinda. Iya, jadi setelah dibelah dia seperti ini ya. Oke. Ini. Kemudian saya ada mur yang agak bisa lobok dan satunya memang spesial mur 12. Saya akan laskan ke sini ya. Iya, jadi seperti setelah dilas seperti ini jadinya ya. Iya, itu gunanya apa ini? Nah, ini untuk mengunci ini ya, itu gunanya. Oke. Setelah itu, seperti tadi yang telah saya sampaikan, ini ada mur dan ada drat spesial yang telah saya memang benar-benar beli. Ya. Oke, ini setelah saya pasang mur ini, saya akan kembali memasang yang namanya kelahar bagian dalamnya ya. Saya pasang kembali dan seperti ini. Jadi seperti ini ya. Oke. Kemudian yang ini saya akan masukkan ke sini. Ya. Saya akan kecilkan sedikit ya. Ya, jadi seperti ini ya. Oke. Jadi setelah itu ini harus kita sambung ya. Ini harus kita sambung.
Saya nyambungnya pakai yang potongan tadi itu aja. Yang potongan ini saya akan sambung. Saya akan laskan dulu dia ke sini. Dan kemudian setelah nanti itu kita las ke sini, baru kita sambung dia ke sini ya. Jadinya seperti ini dia ya. Jadinya seperti ini. Ya. Oke, jadi saya akan laskan dulu ya. Oke, jadi jadinya seperti ini ya. Ya. Kemudian yang ini kita potong ya. Iya, setelah ini kita potong dan kemudian ini kita spesial yang tadi itu kita sambung ke sini ya. Dan kita las. Ya, setelah ini sudah kita las dan kemudian kita keluarkan ya. Ya, jadinya dia seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini kita kecilkan ya, setinggi 1 2 3 4 berkisar 4 cm ya. Itu kita kecilkan sedikit. Ya, jadi setelah sudah kita grendang, ini seperti ini jadinya. Seperti ini jadinya. Kemudian kita akan fungsikan. Bagaimana sih sebetulnya? Apakah benar-benar memudahkan mekanik di dalam melakukan aktivitas? Jadi ini kita masukkan. Iya, jadi seperti ini ya. Iya. Kemudian gunanya alat saya ini adalah saya akan siapkan, pasti ada orang ganti seal shock motor seperti ini kan. Jadi caranya tuh kita pasang seperti ini. Iya. Kemudian setelah dipasang, ini kita pasang. Dan ini kita kencangkan. Jadi seperti ini ya, kan kencang. Ya. Kemudian ini kita masukkan. Dan ini pelan-pelan kita tekan ya tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, dan kemudian kita menggunakan obeng untuk membuka sklipnya atau spi ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sangat memudahkan kita di dalam perbengkelan ya. Kemudian setelah pen ini sudah kita keluarkan, kita kembali menekan keluar. Dan kemudian bisa kita lepaskan yang namanya tahanan ini dengan mudah. Kemudian begitu juga di saat kita memasang, ya. Jadi ini kita pasang seperti ini.
Jadi sangat memudahkan bengkel nih. Kalau seandainya ada suatu saat mengganti seal shock. Jadi seperti ini ya. Nah, tuh skripnya, kemudian ini kita pasang dan kemudian tinggal kita masukkan. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya beritahukan, mudah-mudahan dapat memudahkan kita saat mau melakukan aktivitas perbengkelan. Terima kasih.